Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton video kali ini. Jadi dalam video kali ini saya akan terangkan berkenaan cara untuk kita guna OneWeb Plus dengan fungsi dia iaitu webhook lah. Jadi webhook ni features yang disediakan dalam OneWeb Plus yang mana kita boleh gunakan untuk tujuan notification. Jadi kita ada server sendiri, macam contoh kita ada e-commerce iaitu commerce sebagai contoh. Ada setiap kali ada new order, dia akan hantar ke dalam kita punya WhatsApp, pelanggan punya WhatsApp lah. Okay, so saya akan terangkan server sedikit dahulu berkenaan dengan perincian tutorial ni. Okay, pertama sekali kita akan cerita tentang Raspberry OS sebab saya pakai hardware Raspberry dan Chromium based browser lah. Nanti saya akan terangkan browser-browser yang kita boleh gunakan selain daripada Chromium. Mungkin ada yang nak cuba pasang beberapa browser dekat dalam Raspberry Pi tu nanti. Jadi kita boleh letak beberapa account jalan serentak. Yang kedua Firebase. Ini adalah produk daripada Google. Yang ketiga WP Notif plus WooCommerce. Jadi saya assume tuan-tuan yang menonton video ni dia ada desain WP Notif di dalam kod carrier. Nanti saya akan tunjuk plugin dia. Dan of course kita akan gunakan WooCommerce lah sebagai kita punya e-commerce platform. Dan yang keempat adalah kena ada lesen OneWeb lah, OneWeb Plus. Okay, kita akan tengok pada Chromium base. Jadi bila kita google Chromium base browser, saya klik ni. Dia ada bagi tahu 10 face Chromium browser lah. Ini kita boleh take note lah apakah browser-browser yang dicipta menggunakan Chromium. Cuma ada beberapa browser yang tak available dekat dalam Raspberry Pi sebab Raspberry Pi ni dia menggunakan ARM. Saya tengok produk ni, processor dia tak sama dengan komputer-komputer yang lain sebab dia single board komputer. Dia RAM dia ada 2, 4 ataupun 8. Cuma dia punya spek dia, dia tulis kat sini pula. Tak apa, nanti tuan-tuan boleh tengok. Ini berapa, dia ada dibezakan dengan berapa bilangan RAM lah. Jadi saya cadangkan yang paling optimum lah, ambil yang 4GB, 8GB pun boleh, cuma kira overkill lah. Jadi sama ada nak ambil 2 ataupun 4. Jadi saya gunakan Raspberry Pi ni di rumah sebab untuk kita main Netflix dalam dalam TV lah. Cuma sebab saya ada punya Unify dah kong, jadi saya gantikan dengan Raspberry Pi mainkan Netflix. Ada ruang lagi untuk saya run program yang lain. So saya nampak digunakan untuk WhatsApp notification lah. Okay, so dalam video ni saya takkan terangkan cara nak install software ni sebab dia agak panjang, nanti saya ketik dalam video yang lain. Jadi dalam video ni fokus pada menggunakan hardware ni untuk dijadikan sebagai remote desktop lah, menggantikan RDP untuk jalankan program OneWeb ni. Okay, so berbalik pada browser ni tadi, ada banyak, ada 10, cuma tak semua 10 ni sesuai untuk Raspberry Pi sebab ada tadi saya tukar tentang processor dia. Yang saya nampak adalah Vivaldi browser ni. So kalau saya buka, jadi keluarkan beberapa browser lah yang compatible dengan Raspberry Pi ni. Jadi dalam senarai itu termasuk Vivaldi. So saya gunakan dua lah. So dalam
Nintendo Raspberry ini dia dah built in Chromium. Di Chromium ni by default lah. Memang setiap kali kita install desktop version Raspberry Pi OS ni, dia akan bagi sekali dengan Chromium lah. Cuma another browser kita boleh pakai adalah Vivaldi. Saya pilih Vivaldi lah. Okay, so nanti untuk cara nak install tu saya akan terangkan dalam video lain. Okay, so cara kita nak berhubung dengan remote desktop kita iaitu Raspberry Pi ni, saya menggunakan teknologi TeamViewer lah. Dia ada recent untuk commercial use, tapi untuk personal use dia free lah. Jadi saya tak gunakan kita panggil yang berbayar lah. Yang free pun cukup sebab kita nak guna kat rumah. Okay, so untuk control panel, bila kita install TeamViewer, dia akan keluar window yang ni. Jadi kita akan pilih remote control dan kita akan pilih kita akan copy button ID. Kat mana kita nak dapat? Biasanya setiap kali kita install TeamViewer, dia adalah unik untuk setiap komputer. Dia akan tulis kat sini UID, maknanya untuk rujuk kepada komputer ID tersebut. Kalau kita format ataupun kita tukar SD card ke untuk Raspberry Pi, still number dia adalah sama lah. Okay, so ini saya dah copy paste, saya just click connect. Pastikan kita enable remote control dan dia akan keluar pop up untuk masukkan password. Okay, now dia keluar browser lah. So dekat dalam browser lagi satu ni, ini adalah Chromium yang saya gunakan untuk projek lain. Dan ini adalah browser Vivaldi yang saya dah install dalam Raspberry Pi. So basically Raspberry Pi dia ada macam ni lah, desktop yang simple lah, very simple. Cuma dia ada limitasi apps yang kita tak boleh pakai sebabkan oleh waktu terhad penggunaan ARM processor dia. Okay, so ini adalah saya akan guna test dengan saya punya personal account WhatsApp. Dan ini adalah Wild Web lah. Jadi Wild Web Plus ni kena menggunakan extension. Kenapa kita kena guna Chromium base browser? Sebab dia perlukan extension daripada Google Chrome. Jadi selain daripada Vivaldi, selain daripada Chromium, Vivaldi pun boleh menggunakan extension, Chrome extension. Okay, so saya percaya untuk yang install Chrome extension dah tahulah. Okay, so berbalik pada yang asal, kemudian kita akan sentuh bab WP Notif. Okay, WP Notif ni dia adalah satu plugin daripada CodeKN, United Advertising and Broadcasting Authority dia. Okay, so plugin ni berbayar. Dia untuk satu lesen, untuk satu site. Tapi kita boleh assign setting site ataupun kita boleh untuk development lah. Tapi sekarang ni dia ada promosi $13 untuk Black Friday. Boleh belilah sebab harga asal dia $27. Dan okay, so next kita akan tengok Firebase. Okay, jika dalam Firebase ni, dia adalah produk daripada Google yang mana dia membantu kita lah untuk hantar notifikasi daripada kita punya WhatsApp. So, biasanya pricing dia adalah start free lah. Dia akan bagi free version dan pay as you go. Kita guna banyak tu lah kita pakai, bayar. Okay, jadi untuk dalam, kenapa kita pakai Firebase ni? Sebab dia boleh phone authentication dia sebulan RM10,000 maximum untuk free lah version. Lepas tu kena ada bayaran lah setiap verification. Cuma pada saya jumlah ni agak banyak lah kalau untuk medium scale user lah. Saya tak pasti kalau buat banyak sangat bisnes, mungkin banyak, mungkin akan ada kena tambahan lah. So saya rasa a good start, sepoki dah cukup lah. So kita akan create project. Okay, saya namakan dia Wild Web lah. Wild Web. Okay, next. Ini continue je. Okay, ni untuk analytic.
Okay, sementara dia create project, kita pergi ke dalam kita punya dashboard WP. Ini saya pakai staging site saya, maknanya di localhost lah. Jadi macam saya katakan tadi awal-awal, masa kita register ni dia boleh bagi option sama ada untuk production ataupun staging site. Jadi bila saya dah aktifkan staging site, saya kena request untuk live server. Dia benarkan kalau kita request untuk dua tempat untuk gunakan lesen tu. So ini adalah URL untuk staging ataupun testing, ini adalah untuk production lah. So kita kena masukkan URL kita, nanti dia akan hantar email lah. Okay. So saya beranggapan tuan-tuan dah install WP Notice dan juga dah beli lesen dia dan dah activate lah lesen. Sebab kalau tak activate, kita masih boleh test, dia akan keluar dia punya apa nama message tu, maknanya dia keluar response. Tapi bila nak hantar notification, maknanya nak trigger something action, dia tak boleh hantar. Tu masalah ni. Ada setengah orang kata free, maknanya kita boleh install kat site yang lain boleh function, cuma masa untuk production, masa ada produk yang kita nak notify pada customer tu, dia tak boleh jalan. Okay. So dalam dashboard projek kita ni, kita tak perlu tengok yang lain, kita hanya fokus pada real time database. Saya cuba pendekkan video ni, tapi dalam keadaan yang compact lah dengan maklumat. Okay, kita create database, start in lock mode, enable je. Cuma ada beberapa ayat yang kita kena tukar lah kat dalam dia punya rule tu. Okay, so dia akan keluar macam ni. Ini adalah URL yang kita perlukan sebagai endpoint. Ini saya ada tulis tadi, endpoint. So kita just copy je. Kalau perasan ni adalah WAWeb ni adalah nama project ID kita. Dia akan unik lah setiap project. Copy paste. Okay, nanti dekat ujung ni saya akan terangkan ada JSON file yang kita kena letak. Okay, bila kita dah copy ni, kita terus ke rule untuk kita ubah dia punya permission dia. Jadi kita akan ubah kat sini. Ini sekarang dalam bentuk file, dia tak boleh nak baca. Kita akan ubah pada true. File pun kita akan bagi access to. Dan kita klik publish. Okay, just dismiss. Okay, now dekat dia tanda tapi untuk role ni kita dah setting. Kita dah setting lah. Kita klik pada project setting pula. Okay, bila kita klik project setting, dia akan keluar kita punya maklumat project. Ini adalah nama project ID. Saya just copy je. Ini kita perlukan. Okay. Sekarang kita perlukan web API key. Jadi kat sini dia tak ada API key untuk web tu. Jadi kita kena create apps. So dekat ni ada iOS, ni ada Android. Jadi kita pilih web lah. Okay, dekat sini saya tak akan labelkan nama kita punya tu WhatsApp. Ini just untuk rujukan kita je. So bila dia dah create, dia akan keluarkan satu SDK Firebase. Di sini ada banyak lah kalau kita buat custom programming, custom code, kita kena letak lah. Jadi untuk ni kita hanya perlukan API key saja. Kita akan copy API key. Okay. Sekarang kita dah dapat semua maklumat dekat dalam dalam Firebase. Jadi saya kembali kepada kita punya nota how to set up webhook ni. Okay, dia ada banyak, dia ada dua, outgoing dengan ingoing. Sekarang ni kita nak hantar, maknanya kita akan outgoing lah. Okay, dekat outgoing ni dia ada cerita lah tentang penggunaan setting up custom webhook ni. So dia boleh guna banyak beberapa integration lah. Ini cadangan-cadangan dia lah. Okay. So kita punya flow adalah kita akan hantar daripada cloud server, maknanya daripada kita punya store e-commerce.
So, WooCommerce dalam kes ni, saya akan hantar ke Firebase. Firebase akan fire pergi ke WhatsApp. So, flow dia macam tu. Maksudnya kita hantar, ini keluar. Firebase akan keluar, ini menerima Huawei. Sebab tu dia kena incoming. Sebab tu kena ada dua lah, outgoing dengan ingoing. So, untuk first step, kita akan create dulu untuk incoming webhook. Kita nak setting benda ni dekat dalam kita punya Huawei Plus. Supaya Huawei dapat signal tu. Okay. So, kita pergi ke dalam, kita dah create, kita dah create project ni. Okay, ni dia dah bagi tahu tadi project ID dan juga API key. Kita akan pergi ke dalam kita punya Huawei. Okay, so saya berhubung dengan kita punya Raspberry Pi. Okay, dekat dalam business tools ni, cari pada webhook. Okay, dekat dalam ni saya ada testing. Cuma kita terus klik je Firebase setting. Okay, ni yang saya ada buat tadi untuk test lah. Jadi saya dah replace dengan new project. Kita copy semula new ID lah. Ini adalah endpoint yang saya katakan tadi. Endpoint tak, API key. Jadi kena pastikan semua ni betul eh. Sebab kalau kita tersilap, dia tak akan dapat. Maknanya signal tu tak sampai. Kita save. Okay, jika add new webhook ni, kita akan tambah satu ingoing sebab dia akan menerima eh. So, Huawei Plus. Incoming. Ingoing pula. Incoming. So, dekat sini adalah, sebenarnya adalah nama file. JSON file yang kita nak rujuk tu. Jadi, kalau kita tengok pada documentation dia ni. Dia ada bagi tahu kat sini. Data child not ni. Dia adalah dalam bentuk JSON file. Data child not ni. Ini adalah data child not yang dirujuk tu. Jadi, saya hanya tulis kat sini adalah contoh eh. Ini boleh tukar. Saya letak dulu store. Ini dia akan jadi store.json lah. Saya save. So untuk webhook dan juga Firebase setting dah settle lah untuk kita punya Huawei. Itu untuk setting dia. Cuma saya akan tulis kat sini untuk rujukan nanti sebab kita nak tulis dekat dalam kita punya WP notif. Saya akan tulis kat sini store.json. Jadi macam itulah. Okay. So ni kalau kita pakai Pebble lah. Sekarang ni kita tak pakai Pebble, kita terus ke dalam kita punya dashboard. So saya beranggapan tuan-tuan dah install WP Notif dan juga register lah. Okay. So pergi ke dalam main dashboard dia ni. Dia ada bagi tahu banyak eh all countries ataupun WhatsApp. Tapi untuk WhatsApp ni dia tak boleh guna untuk Huawei sebab kalau kita klik WhatsApp business ni, kita nak setting JSON dan juga QR code ni, dia tak ada option. Dan lagi satu, dia tak automatic. Maknanya dia akan keluar pending notification kat atas ni. Kalau kita pakai WhatsApp business ni lah. Jadi kita kena guna option custom. So, dalam ni kita abaikan WhatsApp ni. Kita klik pada all countries. Klik pada butang gear ni. Klik pada SMS gateway, kita cari custom gateway. Okay, so dah akan keluar macam ni lah. Okay, so SMS gateway ni adalah endpoint. Yang mana kita tulis JSON file tadi. So, saya just copy je endpoint ni. Yes. Kemudian dekat bahagian HTTP header tak perlu. Post, okay, untuk HTTP method sebab kita daripada server kita, maknanya kita nak hantar mesti dalam mode post lah, bukan get. Kita post benda tu. Dan kita perlukan sesuatu untuk kepada siapa dan apa message dia. So kat sini kita akan tulis phone semicolon, kita tulis tu comma message tak semicolon. Okay, silap. Bukan message ni. Ini adalah content.
Maksudnya comma content. Phone dia merujuk kepada siapa, jadi kita akan hantar nombor kepada nombor tersebut, iaitu penerima dia adalah nombor customer. Content, apakah message yang kita nak hantar. Okay. Send as body data, jadi kita akan klik yes. Encode message, tak payah. Phone number biarkan macam ni with only country code. Sebab untuk WhatsApp dia tak ada plus number ni, dia ada banyak ni. Jadi kita kena ada country code dan juga country code je, tak ada plus button, plus sign. Okay, sekarang ni saya nak test gateway kita ni berfungsi ataupun tak dengan kita punya PIK yang kita dah letak dekat dalam wawat tadi. Kalau contoh saya tulis kat sini nombor phone saya. So respon dia bagi nama, nama note tu. So kalau saya pergi merujuk pada kita punya wawat. Okay, dia baru keluar, dia lambat sikit. So congrats, your API details are correct. Dia beritahu lah maknanya setting tu lah betul. Sekarang ni kita dah berjaya setting. Okay, so maknanya tutorial ni dah tamat lah. Tapi kalau contoh cara kita nak set up notification, testing kita dah save ni, kita pergi pada notification. Okay, dekat dalam ni ada banyak section yang kita boleh ubah sesuai mengikut situasi. Jadi user consent ni maknanya masa dekat peringkat check out nanti, biasa dekat bawah kita set policy term tu. Dekat dalam bawah, dekat bawah tu kita akan ada perangan, ada pilihan untuk klik checkbox. Kalau kita nak bagi, tak nak bagi tahu senyap-senyap pun boleh juga. Terpulang pada masing-masing. Untuk saya akan off. Okey, dekat customer notification, okey, dekat sini dia ada bagi tahu placeholder. Kalau saya klik dia akan keluar satu window yang baru. Ini adalah placeholder message template di sini kalau dia double click notif. Maknanya ada beberapa shortcode yang mewakili nama-nama ataupun label-label yang tertentu lah. Jadi maknanya kita nak replace data-data ni dengan maklumat yang diberikan oleh pelanggan. Jadi tiap unit untuk setiap pelanggan lah. So saya akan gunakan skrip yang ditulis oleh Fire John Fidak Azizi tu. Okay ni lah. Hi, juga P display name ni saya merujuk pada placeholder ni lah, merujuk pada display ni. Lepas tu kita sudah terpahan, sudah diterima. Dan of course untuk WhatsApp, kalau kita nak boldkan ayat tu, kita kena letak star. Jadi kita bold, kalau kita buat dalam hujung dengan depan dia dengan belakang dia, maknanya dia akan bold lah, akan hitam kat warna dia. Dan yang produk ni kita akan replace dengan shortcode yang diberikan juga oleh Dolphy Notif ni. So boleh, nanti saya akan bagi dalam kod dalam blog. So boleh copy je lah dalam kod kod tersebut. So sekarang ni saya copy yang ni. Untuk processing, okay, kita boleh ada pilihan lah nak letak dekat processing dia. Maknanya kalau asal-asal dia akan jadi dekat bahagian processing dia, setting dia. So saya akan letak yang ni kat sini. Bahan anda sudah diterima lah, maknanya dia dah berjaya orang kata create order lah. So contoh kalau masih pending payment dalam mode hold, saya akan bagi tahu message kat dia bayaran. Oh silap, sudah silap eh, yang ni silap. Yang ni saya kena letak dekat on hold lah sebab dia belum lengkapkan pembayaran lagi. Okay, so maknanya dia kena buat dalam tempoh 30 minit.
pembayaran. Kemudian kalau untuk processing ni saya dah terima, maknanya saya akan letak dekat sini lah. Processing. Pembayaran telah diterima. Okey. Pending payment pun boleh jugalah untuk kadang-kadang ada certain type of product dia ada dalam status on hold ataupun dalam status pending payment. So ini untuk setakat ni saya letak 3 ni dulu, nanti kemudian kita boleh tukar lah ikut requirement masing-masing. Okay. Untuk kita plus new post pun boleh juga post notification lah, maknanya kalau ada new entry article nak bagi tahu kat pelanggan pun boleh juga. Tapi saya tak cadangkan sebab dia akan jadi plus banyak. Saya takut akan ada, bila kita broadcast tu dia akan jadi masalah dia dekat kita punya WhatsApp ni, dia akan kena risiko ban lah. Itu boleh diguna dengan bantuan Pebbly ni, dia ada delay lah, itu kena pakai Pebbly. Ok, now saya akan cuba buat order satu kan. Contohlah saya nak beli barang ni, ini yang e-store lah, ini saya import je produk ni. So saya klik add to cart. Okay, dah masukkan cart, kita view cart. Okay, dia dah keluar macam ni card kita. Kita proceed to check out. Oh, sekejap, sekejap lah. Saya kena letak coupon code. Nak cepat kan ni. Jadi kita isi je detail kita. Ni just dummy dummy maklumat. Kita klik kita ikut lah. So saya place order. Okay, ini order. So sebelum kita pergi ke dalam kita punya WhatsApp, lambat sikit. Okay, dia tak masuk ni sebab saya silap setting dekat bahagian notification ni. Dia saya klik apa nama? Kosong, mana kod tu kosong, jadi dia akan jadi auto complete lah. Jadi ini kita boleh ubah. Okay, saya cuba try lagi sekali untuk tak masukkan coupon. View card. Okay, pause it, check out. Dan kita place order lah. Saya dengar bunyi WhatsApp tu, maknanya dia dah hantar. Ini baru betul. Jadi saya tersilap setting, patutnya saya letak dekat complete juga. Okay, so ini bahagian untuk dia terima eh. Maknanya kita kena buat pembayaran. Contohlah customer tu pakai automatic, kita pakai online payment kan sekarang. So biasanya kat bahagian order ni dia akan terus pergi ke processing lah. Thank you.
itu dekat bahagian on hold ni. Saya terus klik. Change status to processing. So, satu lagi mesej dihantar. So, maknanya bayaran dah diterima dan sebagainya lah. So, maknanya kita kena bermain dekat kita punya notification tu tadi. Okay, itu sahaja untuk video ni. Saya berharap video ni bantu untuk kefahaman tuan-tuan. Jadi kita temu dalam video akan datang.